Fish Bounty Rush. Halo guys, balik lagi bersama gue, Bre OPBR. Oke, untuk konten kali ini gue bakal kasih gameplay dari Fanmatch Aliansi. Itu ada Aliansi Samawa, ada Aliansi Femskit, ada Aliansi White Wolf. Itu campur-campur lah guys. Jadi di sini kita temanya adalah untuk fun, untuk senang-senang, mabar, tanpa pakai karakter ekstrim. Kita coba main skill mekanik kita. Nah, bagi kalian yang memang bosen main liga atau main challenge, kalian juga bisa nih gunain, manfaatin fitur baru nih dari, gak baru-baru banget sih sebenarnya, dari Bandai ini, yaitu dari fitur roommates di private battle. Nah, roommates. Nah, kalian bisa cari di room list. Kalau kalian memang aliansi dari luar, kalian gabung sama aliansi luar, kalian coba bisa deh coba ikut room-room atau mabar-mabar dengan random gitu ya. Tapi kalau kalian punya aliansi Indonesia, coba deh sekali-sekali coba buat aktifin atau mainin fitur ini, karena seru banget. Kita bisa bisa menggunakan karakter-karakter buat T-Face atau Battle Point kayak gitu kan. Kebanyakan di challenge di League Battle itu kebanyakan kan cara ekstrim mulu ya, bosen ketemunya si Jeki mulu kan meta sekarang ini. Nah, tapi kalau di roommates ini biasanya itu kita pakai char yang non X. Nah, kayak gimana keseruannya? Nanti kita lihat ya di league yang gue bakal kasih lihat. Nah, sebelumnya gue bakal kasih lihat dulu nih aliansi mana aja yang memang gue coba buat mabar seru-seruan itu di sini ya. Jadi di sini gue punya teman-teman dari aliansi White Wolf, Femskit, sama Wah. Biasanya tuh aliansi White Wolf tuh ada gambar logo ini. Nah, ini nih yang muter-muter gitu tuh logonya. Nah, kita coba buka yang emblem deh. Emblem 182. Nah, ini kebetulan dia lagi online White Wolf. Nah, ini guys. Jadi di sini gua coba buat ikut mabar dengan aliansi White Wolf ini. Sini juga ada Shu. Nah, ini juga Bang Shu ini kan adalah salah satu YouTuber juga ya. YouTuber OPBR. Kalian bisa lihat ada Bai. Ada Emblem. Nah, ini nantinya yang bakal main-main nih guys nih. Yang bakal main-main yang ikutan mabar ya, ikutan mabar Fanmatch ini loh. Maestro, ada terus ada Irul. Nah, seperti itu. Nah, untuk kalian sama ini kan kemarin sebelumnya sudah gue udah coba buat review ya, udah coba buat review untuk profile aliansinya. Nah, sekarang ini gue bakal coba buat review profile dari White Wolf ini. Yang ini. Nah, ini leadernya Shu, Bio PBR, Emblem, dan member-membernya ada ini. Cukup asik, cukup seru, karena kita nggak pakai char ekstrim. Oke, langsung aja guys ya. Nggak panjang lebar mungkin ya, kita langsung aja masuk. Oke, bentar-bentar. Gue ini pakai, nanti bakal mabar gue pakai Uta dan ini. Siapa ini? Rasa dulu. Vista ya. Commander Vista. Nah, ini gue pakai medalnya medal runner ya, seperti biasa lah, kalian juga udah lihat ya medal runner ini dan Uta. Jadi gue pakai Uta attacker merah. Gue pakai medalnya Zoro, Luffy sama Luffy 3 million kayak gitu. Itu aja guys, kita langsung aja ya, kita masuk ke fanmatch-nya. ID-nya tuh kalau nggak salah 777. Oke. Nah, di sini guys. Misalnya di sini 777. Oke. Nah, tinggal diklik, tinggal di refresh, lalu tinggal nanti keluar room. Oke, let's go. Oke guys, kita masuk aja ke match yang pertama. Jadi di sini ada sama-sama ya, defendernya kita pakai satu defender.
2 attacker dan 1 runner. Oke, musuh sama kayaknya deh. Ada defender juga. Gua pakai Wuta dulu ya. Pakai attacker merah. Oke, ada Dovi yang buat ngecover nantinya si bocil ini. Oke, di tim musuh ada satu defender. Cuman memang ini defender Frankie ini nullify status, guys. Oke, kita ke dia dulu ya. Jadi agak susah gitu. Karena kan skillnya Uta ini kan dia manfaatin statusnya sing-sing itu loh. Oke, kita langsung ke penyerangan. Lihat dulu, bocil. Aduh, sayang skill, guys. Oke, nice perfect dodge. Ih, kabur dia, guys. Dia buang-buang waktu kali ya. Oke, nice, kita ambil. Oh, ada bocil nih. Ambil chill. Oke, nice. Kita ngendok dulu aja di base A, base musuh. Oke, nice tuh. Itu gak ada damage, guys. Dikit damage-nya, guys. Oke, kita masih menang skor. Sing Sing. Nice. Oke, 1-2. Kita kumpulin kombonya, guys. Aman, guys. Kita kumpulin aja kombonya. Sakit, guys. Nice. KO, guys. Oke, satu lagi skill. Nice, guys. Double kill, guys. Oke, biarin, biar rally jangan. Dikira gua rally gitu. Makanya gua lepas. Oke, kita bayuan lagi. Lawan Lau sekarang. Nice, guys. Udah, guys. 1-2. Jadi kelebihannya Uta ini dia punya shield dulu ya. Jadi kalau buy one kita masih pasti menang duluan. Karena kita ada apa ya? Ada shield-nya kayak gitu. Tusuk. Tadi enggak kena damage-nya, guys. Karena kita masih ada shield-nya. Dodge, skill. Nice, guys. Oke, kita coba buat ambil. Tuh pada kumpul ya, pada berdua di situ tuh salah, guys. Nggak boleh berdua gitu, guys. Harusnya split, guys. Aduh, nggak dapet lagi. Oke, biarin. Dodge. Nice. Oh, dia punya satu SP ternyata. Dodge. Tuh, guys. Nggak kena, guys. Jadi, bisa disebut curang sih ini. Iya. Nice perfect dodge buat bocil. Anjir, one shot, guys. Sama ulti. Oke, kita coba pakai pista. Ke tengah kali ya. Ya, oke, kita ke tengah. Oh, aman di tengah. Kita coba ambil yang di. Ada relic di belakang. Dodge. Oke, miss, guys. Itu miss. Nice, 6238 skor. Oke, okay, nice, MPV oleh Embling. Next. Berapa kill nih? Oh, 5, guys. 5 kill. Uta semua ya. Itu yang nge-kill. Oke, okay, guys, kita masuk ke match yang kedua. Jadi di sini gue masih pakai komposisinya masih pakai attacker ya. Satu defender. Oh enggak. Jadi enggak ada defender, guys. Jadi coba semuanya untuk split up dan coba buat kuasain penuh capture-nya atau tracer-nya. Nah, kalau di tim musuh bagus nih, guys. Dia satu defender, dua attacker, satu runner. Kita nggak ada defender, jadi nggak ada yang ngisi tracer. Tapi nggak apa-apa, karena ini fun match. Jadi kita coba buat seru-seruan by one. Di map yang seperti ini, Onigashima ini, gue lebih seneng ke... Oke, kita ke D dulu aja deh, seperti biasa. Karena menurut gue di D ini enak, luas gitu.
nggak sempit gitu, di atas tuh nggak sempit. Oke, skill. Enak banget ya. Nah, dia dodge kan? Dia udah dodge, tinggal skill. Nice. Lock aja. Coba ambil yang B. Aduh, ada Franky, guys. Buang-buang waktu, guys. Sama Franky ini karena kita udah kalah Elman. Dia defender, nullify status. Mending lepas deh. Kita coba bantu, kita coba press. Touch, skill. Nice. Kita kembali combo. Ya, kita combo. Ganggu anjir. Diganggu. Miss, skillnya miss. Mundur, mundur. Santai, tunggu irama. Tunggu dulu. Oh, Ucup ini lagi nunggu di atas dia. Nunggu situasi dia. Aduh. Salah fokus, guys. Tadi karena lihat si Ucup, jadi nggak ngelihat ini nih utaknya musuh nih. Oke, kita pakai pista. Satu, satu, nice. Oke, good. Timbus ya, kita manfaatin timbus. Oke, kita coba skill. Satu. Nice. Miss. Mantap lawannya, guys. Oke. Aduh. Sakit, guys. Emang ulti ini sakit, guys. Apalagi kalau ke attacker. Gokil tuh. Cara. Oke, itu dong. Yang X gak ada ya. Dilepas ya, yang E yang dilepas, guys. Nice, perfect dodge. Oke, okay. Nice, satu. Nice, guys. Pombonya udah sakit, guys. Ini karena memang Franky ini males ya, dua lawan ya. Gue ambil aja deh. Aduh. Ih, kok gak kena ya? Aduh. Jangan dipancing, jangan kepancing dodge. Skill. Ih, gak kena juga. Oke, kita coba bantu relic. Oke, push. Ah, dikit lagi, guys. Dodge, nice. Skill 1. Oke, mati. Ah, guys. Tidak bisa bertahan. Ah, dikit lagi, guys, itu. Dikit lagi. Sayang sekali. Nice try, nice try. Kill 5, capture 2. Oke. Cukup mantap sih ini ulti ini. Sakit, guys. Rasa char extreme ini buat DPS, rasa char extreme. Oke, guys, kita masuk ke match yang ketiga. Tim kita ada 1 defender. Satu attacker, dua runner. Tim musuh ini ada judge nih, defendernya. Jadi gue tuh karena gue pakai attacker, jadi gue lebih konsen ke ini ya, defender ya. Karena kalau sesama attacker mungkin oke lah sama-sama attacker. Tapi kalau sama defender, jadi gue konsen ini siapa nih yang mempertahankan map ini gitu. Capture ini, treasure ini. Berarti kan defender otomatis dia. Nah, perannya defender tuh sangat penting sih. Gitu. Kalau dia kuat, tebal defendernya, jadi susah buat nembusnya. Kayak gitu. Tapi karena ini defendernya pakai kit, jadi masih bisa lah. Uta ini masih bisa lawan kit ini. Kayak gitu. Cuman kalau tadi tuh lawan Franky kayaknya agak lama lah buang-buang waktu gitu. Buat bayuannya ya. Kalau lawan kit masih oke lah. Okay, nice. Oke, okay, skill. Nice, kena aku. Kena sing-sing. Pansut, guys. Skill 2-nya sakit nih. Oke, okay, kita mundur dulu. Oh, shit, man. Kena skill satunya Dovi. Dodge. Oke, okay, nice. Mati sih ini. Oh, enggak. Dibantu sama... Oke, okay, ada daging. Dibantu sama ini nih. Oke, okay. Sugar mantap nih, sugarnya.
tunggu. Karena dia main long range, tunggu sabar aja. Main jaga jarak aja guys kalau lawan ini nih, lawan yang tipe-tipe ke long range. Oke, okay, nice. Anjir, batu di backup. Padahal udah kena tuh. Izunya udah kena. Dibantu di backup. Jadi kalau main backup itu agak susah sih ya guys. Kecuali kita 2 lawan 2 ya. Oke, okay, nice, perfect dodge. Oke, okay, kita mati, respawn. Itu. Oke, okay, kita coba keluarin skill Rosurundo ya. Rosurundo. Skill 1. Nice, sorry. Sorry gue sampahin. Prospero. Nyamin, nyamin. Oke, okay. Sabar, 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 sabar. Karena ultinya masih galak, jadi coba gue Rosurundo. Ih, kena lu. Coba masih kena ya. Nah, kita skill 1 nih. Ayo, ayo, sini tusuk. Nice, guys. Gak sakit ya. Gak sakit. Aduh, itu ada rejunya tuh. Ngeselin emang. Oke, 38 detik lagi. Gak dipertahankan. Dodge. Ya, ngejauh dulu. Kita main jaga jarak. Oke, aman sih. Karena tim kita juga masih pada full HP ya kebanyakan. Rosurundo ini gak mantep nih. Skill 1. Eh, telat anjir. Dodge. Oke. Guys. Oke, okay, MVP guys kali ini. Enak sih pakai Vista sebenarnya. Jadi kayak bawaannya pengen mulu nge-kill tuh enggak? Kan dia punya trait-trait killer gitu. Nice, capture 2, KO 2. Oke okay, guys, kita masuk ke match yang keempat. 2 defender, 1 attacker, 1 runner, masih oke. Okay. Ini ada Sugar, ada Kid, ada Relic. Jadi kayaknya nih pasti Relic tuh ke tengah ya. Jadi di backup sama defender mungkin. Ya, antara Kid atau Sugar. Antara itu aja sih. Pakai skill yang itu, skill 2 nya si Sugar. Kayaknya gue bakal coba buat penetrasi guys. Jadi gue pengen coba nih. Pengen coba dulu by one. Jadi gak mau langsung nabrak musuh. Jadi gue mau one by one, oke? Okay? Kita coba ya. Let's go. Oke, okay. Sini ah. Bawa dulu jalan alternatif. Oke, okay. Ada Magellan. Eh, sorry, bukan Magellan. Smile. Dodge. Nice. Yeah. Nice, guys. Kombonya, guys, sakit. Oke, okay. Skill 1. Oh, gak kena. Oke, okay, ulur dulu. Skill 1. Nice, guys. Kena sing-sing. Udah sih, lewat ini pasti. Oke, okay, nice. Sekarang lawan Dovi nih. Tunggu dulu. Jadi gue pengen coba nih, one by one terus. Sekarang lawan Dovi, nice. Oke. Okay. Oke. Okay. Combo aja guys, 1-2-1-2 guys. Dia stagger terus. Nice. Aduh, kena ngamen-ngamen guys. Kena Prospero. Nah itu tuh, kalau diganggu di backup, susah guys. Kalau kita 1-2. Itulah gunanya fungsinya tim. Kondisi aman, tim masih aman, HP masih full, jadi gue coba split up ya. Kita pancing satu orang, kita tarik satu orang musuh ke kita. Gitu. Ya, yang E-nya nggak ada yang jaga guys. Oke, ada yang mati sih.
Oke, ini manfaatin timbusnya. Oke, kita ambil. Nice. Oke, kita ada yang kita bantu yang adu deh. Cesar ini lupa gue namanya. Nice, sakit guys. Aduh. Ngebug anjir. Oke. Kena smile lagi. Gak kekejar, jadi mendingan kita mundur. Oh, nice backup oleh Relic. Mati guys, kena itu tuh racunnya tuh. Matinya si Cesar tuh. Oke, kita respon pakai Uta. Coba kita push ke tengah deh. Wait. Ngapain buang-buang waktu dah, udah jangan lawan itu. Defendernya enggak jelas itu. Anjir. Kita coba buat ganggu ya. Kita coba buat ganggu skills. Oh, shit man. Terlalu terburu-buru. Nice, Ucup. Ambil Cup. Oke. Mantap Cup. Wih, ke comeback guys. Tadi sudah ada sudah nyerah sih tadi. Oke, Cup, pertahankan Cup. Nice guys. Ini sih sebenarnya MVP buat Ucup nih yang sudah mengcomeback kemenangan. Oke. Gigi. Catcher 2, kill 2, oke. Lumayan. Oke, guys. Ini kita masuk ke match yang terakhir ya, last match. Karena ini udah malam juga. Udah mau jam 12 malam sih sebenarnya. Ini adalah match yang terakhir mungkin. Cukup capek ya, cukup lelah karena fun match tapi terlalu lama juga malah jadi pegel gitu ya. Jadi gue enggak bisa lama-lama sih main, apalagi kalau malam. Dulu juga gue pas push global tuh enggak pernah sampai terlalu lama-lama. Jadi gue lebih ke manfaatin consecutive win-nya gitu. Jadi menang 3 kali, 4 kali, 5 kali udah lebih jeda kayak gitu. Kita masuk aja ke match-nya. Oke, defendernya Frankie guys. Males sebenarnya nih mau Frankie biru ini. Tapi di kita juga sama sih defendernya biru. Nami. Gue belum punya tuh. Cara dia tuh Nami biru tuh. Enak kayaknya. Oke, kita masuk ke jembatan. Tahan, ada Oyaji. Skill 2 deh. Jangan lupa. Tahan. Oke, skill 1. Curang memang Uta ini. Dia tuh jadi punya apa ya? Ngepur dulu ya kalau kata bahasanya, ngepur dulu dia. Oke, nice perfect dodge. Skill. Hampir aja. Sama ini cagur. Skill 1, guys. Tuh. Jadi kita tuh punya free damage ya. Uta ini punya free damage. Tuh. Gak kena hitsnya. Enaknya gini nih, kalau one by one jadi masih 80% kemenangan lah. Tambah lagi sing-singnya tuh ngeselin. Kita ambil, kita bantu. Oke, terima kasih Nami sudah menjadi korban. Skill 1. Ih, gak kena aja. Aduh, seruduk gajah. Oke, kepental nih, ke knockback. Jauh banget aja. Oke, kita speed up. Biarin. Tesoro-nya mantap nih. Skill 2. Fuck man. Jadi aim-nya masuk dua-duanya ya. Izo masuk ke gua, skill duanya gua masuk ke Izo. Jadi bareng tuh. Gokil ya. Sorry. Ambil dagingnya. Ambil Dovi. Dagingnya. Kita coba buat push. Oke, kita push deh. Whitebird kita push. Aduh, dia enggak kepancing dodge-nya. Skill 1. Anjir. One shot anjir sama Jack ini nih, sakit nih. Kayaknya dia udah increase attack tuh. Shield-nya Dovi aja sampai tembus. Oke, timbus nih kita bisa manfaatin. Ah, berani nih. Kalau timbus gini kita berani nih lawan Frankie. Sini Frankie. Nice.
Skill 1. Oke, guys. Nah, kalau timbus gini kita berani, guys. Tapi kalau nggak timbus, nggak ada rasanya. Oke, biarin dulu. Dodge. Kita combo. Aduh, nggak kena combo. Wait. Nice. Oke, biarin dulu. Tunggu teman. Tunggu teman datang. Oke, nice. Aman sih, guys. Ini udah ada relic. Semua pada kumpul ke tengah, jadi aman. Oke, nice. Ya, silakan relic. Silakan. Wih, dikira gue mau ambil bendera. Hampir dikit lagi. Guys, okay guys, segitu dulu ya dari fun match aliansi bersama White Wolf sama Wa dan lain sebagainya. Jadi cukup seru guys, cukup seru, cukup lelah juga. Dan satu lagi, kalian harus coba sih nih fitur room match ini, karena menurut gue sih pribadi kalau gue bosen, pasti gue apa ya bosen league. Jadi gue coba buat mabar sama teman-teman gue. Apalagi kalau yang mau ngasah skill, ngasah mekanik bayuan dan lain sebagainya, kalian bisa nih coba mainin di fitur ini. Kalian coba karakter-karakter ini, karakter-karakter bounty face, karakter battle point, kalian coba gitu. Biar nggak beban-beban juga kan, kalau di liga mungkin nggak serunya adalah kebanyakan char ekstrim, jadi kalian nggak bisa manfaatin apa ya sensasi dari skill-skill karakter-karakter bounty face yang mulai menurun. Nah apalagi bentar lagi rumornya bakal ada mode spectator dan apa ya barangkali nantinya juga bakal ada yang namanya kompetisi-kompetisi atau turnamen-turnamen gitu. Indonesian turnamen bounty race lah, atau mungkin Bandai apa global ngeluarin turnamen gitu kan sesama aliansi. Nah kalian dari sekarang coba deh buat apa ya, buat mengasah gitu, mengasah skill, komunikasi, chemistry sama tim kalian, sama aliansi kalian gitu, buat seru-seruan. Gak ada salahnya ya, daripada main solo terus, nge-push rank terus ya kan, atau main challenge terus ya kan, no lab. Kalau kalian bosen bisa cobain dah fitur ini. Menurut gue sih seru, menurut kalian gimana? Oke, segitu dulu. Dari gua, see you next video. Bye-bye.